Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal main combo simple aja ya, pakai AB guys. Kalau misalkan kita dapat ya, mudah-mudahan sih AB nggak terban ya, karena sering banget kena ban. Nah kan kita bakal main apa ya kalau AB kena ban guys ya? Saki boleh kali guys ya, Saki 3 kayaknya enak juga nih ya buat kita main ke arah perkangkungan guys. Oke kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam gamenya biar tidak usah kelamaan ya. Kayaknya AB tuh udah kena langganan band banget guys ya, gara-gara ya sebegitu ngeselin banget ya AB tuh ya. Sekali ngehit orang bisa bener-bener 50 darah itu langsung hilang guys, bisa 40 lah ya, gila sih itu. Sini kita bakal coba Saki skill 3. Ini udah lama banget ya nggak ada yang pakai Saki guys. Tahu gue yang pakai Saki ini biasanya bot aja ya. Kayaknya itu antara Saki 3 kalau nggak Saki 2 atau 1 gitu. Itu sering banget dipakai sama bot ya. Siapa tahu kan kita dikira bot, kita bantai-bantai mereka guys. Tapi gue nggak tahu sih seberapa kuat Saki 3 sekarang ya. Soalnya shieldnya itu kalau nggak salah cuma 18% ya, kalau nggak salah guys. Pokoknya dia itu setiap 12 detik pertama ya kalau nggak salah itu bisa menghasilkan shield ya, setara berapa persen HP gitu. Jadi kita bakal ke arah guardian sini biar darah kita makin tebel ya. Kalian tahu sendiri guys, Saki plus guardian sini ada Chou sih. Ini bakal jadi combo tebel banget ya, bener-bener beton guys. Kalau kalian mau coba bisa banget sih, tapi ini kita pastikan menang dulu deh. Kalau misalkan nggak menang berarti nggak approve ya ini ya. Tidak terbukti guys. Layla 1 juga oke sih sebenarnya. Untuk tambahan damage juga ya. Kalau ini kan nambah shield aja tuh. Jadi tergantung keadaan. Kalau misalkan kalian mau combo sama WM sebenarnya ya bisa-bisa aja guys. Tapi menurut gua enak karena guardian ya. Karena guardian kan main darah tuh. Cocok banget sama skill Saki. Kalau bisa menang di early kita paksa menang ya. Oke ada Mia bintang 2 nih, nice banget sih. Kita bintang 2-in Mia dulu. Kalau misalkan nggak menang it's okay. Kalau misalkan menang kan kita lumayan tuh interest. Darah kita juga nggak ngurang kan. Tenang aja. Mekar Saki. Keluarkan bulir-bulir tanaman. Nah itu dia, tambah shield. Kita menang, interest dapat, darah 100% ya. Ini udah cukup bagus guys. Terkadang tuh kita bosen juga ya main combo-combo yang agak-agak susah gitu guys. Sekali-kali main combo simple tanpa mikir ya kan, bisa taunting. Itu dia guys, gue perlu banget sih combo-combo yang simple begini. Di sini kita masukin retail 1 ya, lumayan ada aktif MM juga guys. Karena ini Akai pun belum muncul ya. Gue bingung juga nih, tumben-tumben banget Akai nggak keluar guys. Biasanya tuh di early tuh udah keluar ya. Nice. Perfect win kah? Bisa perfect win guys kita guys. 100% ya WS berapi-api. Kalau pakai AB ini udah bisa bantai-bantai orang nih kita. Plus 9 gold ya, nice banget. Di sini kita perlu attack speed terutama guys, golden staff DHS. Ada semua tapi kita jauh banget ya. Kita kayaknya nggak dapat apa-apa tapi lumayan dapat base HP tinggi. Untuk perkangkungan cukup oke ya. Karena kan kita taruh di belir bisa ataupun grok juga oke. Nambah darahnya rata guys, tenang aja ya. Sini kita boleh deh cari-cari dulu ya. Gak apa-apa guys, interest 2 dulu. Oke sih, biar nggak kalah guys. Nice banget ada Lolita bintang 2 kan lumayan tuh. Kangkung mulai aktif. Lolita bintang 2 ini satu lagi Akai sih. Kita baru enak ya bisa combo ke arah 4 guardian guys. Lawan berapi-api juga ya. Wrestlernya agak susah sih dilawan. Tebel banget dia ini masalahnya. Yuzhong bintang 2, Chou bintang 2 ya. Kita belum ada damage pula guys. Nggak ada item ya kita soalnya. Apa kita bisa menang? Nampaknya sih bisa saling pukul nggak sih ini? Draw nggak sih guys? Ayo bisa dong. Wah kalah bahkan malah. Malah kalah guys. Eh saling pukul ya. So okay lah ya, kalah sekali. Grok nice. Oke okay lah ya, mudah-mudahan kita bisa menang sih ini. Ini main grok ya. Grok
Grok main stun-stun, guys. Oke, Dubi satu ini. Waduh, bahaya juga ya. Ini cukup bahaya sih. Kalau bisa, kalau main ke arah Guardian, guys, ingat ya, Mia-nya, rune-nya buat Mia sih kalau bisa. Blazing Blade, boleh banget tuh. Atau attack speed juga oke ya. Pokoknya yang mendukung Mia kita biar lebih sakit. Kalah lagi kah? Wah, kalah lagi loh. Ternyata nggak suka. Saling pukul. Perkara bunga doang ya. Bisa saling pukul. Gold Hunter. Gak ada standing grow itu ya. Storm Stance boleh sih. Tick budget. Gak perlu sih, guys, tick budget, guys. Lebih baik kita kuatin Mia aja ya. Karena kalau main ke arah Guardian itu kalian main tebel doang, guys. Kalau misalkan Mia-nya gak kuat, itu susah lah. Jadi sebisa mungkin kalian kuatin Mia-nya ya. Kayak ada Golden Staff nih, nice banget ya. Attack speed kita plus-plus banget nih. Tambahan dari Storm Stance plus Golden Staff ya. Kita nggak usah absolute dulu. Santai dulu, guys. Nice, ada Mia. Blessing ke arah Nature ya. Boleh deh. Tapi kita kemungkinan main Nature-nya 3 aja oke sih menurut gua. Oke, ada Hilda ya. Masuk dulu, Cong, nggak usah. Lolita lagi. Di sini kita udah 4 Guardian. Seharusnya lebih tebel ya. Bahaya banget sih tadi kena skill 2 Wanwan ini ya. Tuh, bikin dia nambah damage, guys. Damage yang diterima tuh 2 kali lipat kalau nggak salah. Ayo, Mia kita lihat, gacor banget, cuy. Kasih paham. Wah, tapi no damage banget ya. Gak ada rasa, guys. Cepet doang ya. Gak ada rasanya tapi. Wait, okay, sini kita perlu item physical sih tambahan ya. Kalau enggak susah banget nih. Ada Akai. Boleh sih Akai ya, kita ambil dulu. Pokoknya kita cari Mia. Lolita bisa bintang 3 sih ini ya. Coba deh kita cari-cari dulu, masukin Akai dulu. Tigreal, Mia. Tigreal boleh sih kita ambil. Habis ini baru kita ambil ya Tigreal ya, guys. Ini bintang 3 semua. Apakah Mia kita bisa menghadapi hero-hero beginian, guys? Kasih bulir-bulir bunga, nice. Nambah shield kan. Wah, gila, nggak ada rasa sih. Real nggak ada rasa, guys. Yuk, bantai dong Mia, kasih paham lah. Jangan mau kalah, yuk. Wah, kalah kah? Bisa nggak? Wah, nggak bisa, guys. Saling pukul. Saling pukul lagi beneran ya. Wah, itu sedikit rugi tapi it's okay lah ya menurut gua. Nanti dulu, guys. Akai itu pelan-pelan ya. Bintang 3, Mia bintang 3, Lolita bintang 3 nih. Enak banget sebenarnya udah. Satu lagi ya kan, blessing ke arah ini soalnya dia. Ke arah Guardian pas banget ya Lolita kita. Kalau Lolita kita tadi blessing ke arah yang lain itu rugi banget, guys. Di sini kayaknya Akai nggak usah kita pakai ya. Hilda aja cukup. Kan lumayan banget kita juga di slot 6. Bisa lah cari Hilda nanti kalau misalkan kita ke slot 7, guys. Ya, nice. Setidaknya Mia kita udah bintang 3. Lihat darah Lolita tebel banget. Kayak gini kan udah mulai menang nih kita harusnya. Menang gak sih? Nice lah. Si menang ya Akai, nggak usah deh kita nggak usah pakai Akai ya. Di sini kita perlu item fisikal lah. Apapun ya, BOD boleh kita gas. Apa nggak ada si Albert? Diambil nggak tuh si Albert tuh? Nice, dikasih ya si Albert. Lumayan buat lawan Grok juga oke, guys. Anti lifestyle-nya dapat, fisikalnya juga dapat kita. Ini udah keuntungan banget ya. Kayaknya di sini kita tahan dulu. Kalau udah pegang begini kan enak tuh. Mia kita setidaknya, guys, berdemek lah ya. Wah, kena stun-stun ngeselin banget sih. Pegang ele pula ya Groknya. Ini bisa full stun sih, bahaya banget. Kasih paham, bisa gak sih? Kita udah tebel sih. Udah 6 Guardian sih, bukan main-main lagi ya.
Bener-bener tebel guys kita. Tuh, kalian lihat sendiri, darah kita tidak berkurang, bahkan tinggal gendutin hero aja guys. Beleric kalau bisa bintang 3 sih. Kalau mau di slot 6 ini kita bisa cari Grok sih. Tapi masalahnya ada yang main Grok juga ya. Grok kita pasti sisa sedikit sini. Lebih baik kita pelan-pelan aja carinya. Ini main Gatot Kaca Brody. Awas, hati-hati ya ini. Jangan sampai kita plus Gort juga guys. Semua diambil ya sama dia. Bisa menang sih seharusnya. Ini kita ini udah enak banget nih. Kita satu lagi kalau bisa Starfall ya. Starfall enak banget ini. Mia kita Starfall, Golden Staff, sama si Halbert. Oh, Husklaw juga oke sih Husklaw. Waduh, di sini bagus-bagus semua lagi. Defense Shield ini oke banget guys. Tapi Warrior Blessing juga oke ya. Mia kita jadi tidak terkena stun sama Grok tuh. Apalagi Grok kan tadi ele. Kayaknya untuk tebal udah tebal lah kita ya. Kayaknya lebih baik kita ambil yang membantu Mia aja guys. Dari sini cuan-cuan dulu. Lumayan banget Norton. Takutnya daripada kita nanti kalahnya saling pukul ya kan, lebih baik kita kasih Mia kita keamanan. Bisa BOD sih. Tapi nanti dulu ya, kita lihat dulu item keduanya. Oke, ada DHS. Berarti ini dua item random aja guys. Buat Lolita juga oke nih. Lolita kita kan bintang 3 ya. Dia bisa TB-TB banget. Kita upslot aja. Kita masukin begini dulu. Cuan-cuan dapat 6 Guardian dapat juga ya. Dari sini tinggal ini sih. Jadiin Beleric ya. Beleric kita masih bintang 1 nih. Agak jelek ya. Lihat darah Lolita udah setebel itu guys. Kalian lihat sendiri ya. Oh, tambah shield tuh. Nggak meninggoy-meninggoy. Tebal banget. Real combo beton gak nih guys. Dua-dua. Rasain tuh. Nikmat banget gak tuh dua-dua ya. Plus 14 gold ya. Kita win streak di sini guys. Main combo begini tuh paling suka gue ya. Ngeselin orang iya. Kita juga enjoy. Oke, kita bisa kumpul-kumpulin ya. Mulai Hilda. Grok tetap kita cari-cari. Kalau ada diambilin guys. Soalnya kalau misalnya kita bisa bintang 3 semua, ini bener-bener bakal tebel banget. Siapa yang bisa bantai kita? Ini sini main Grok Ele nih. Kita tenang aja. Udah ada Warrior Blessing ya. Kasih cumi dulu. Udah PD win nih guys. Lihat tuh rasanya ya. Mia kita anteng. Nembak tanpa terkena stun. Lifesteal dapat, tuh kan, kasih cumi aja. Udah pasti kalah deh guys. Santuy aja, Mia kita bebas bos. 2-1. Kan enak tuh, kenanya 2-1, 2-2. Gede banget. Kita perlu cari Beleric gak sih? Satu. Tadi ada Leomord ya. Seharusnya Leomord oke tuh, bisa jadi combo guys. Di sini kita tentang 20 grill dulu. Kalau Leomord kan lumayan tuh, bisa aktif 2 WM ya. Jadi Sylvana ini juga nggak berguna guys. Nggak bisa aktifin apa-apa. Waduh, itu pegang apa itu? Starfall ya. Starfall ini yang buat kita resah guys. Tapi tenang aja, lihat darah kita seberapa tebal guys. Ini belum tambah bunga. Bunga mekar. Auto tambah tebal lagi. Lihat Lolita kita pun darahnya udah kayak penggaris ya. Nice, 2-2 tuh. Tenang aja, ini mah damage kita gede banget guys. Cepet banget meninggoynya orang ya. Di sini kita, aduh, nggak ada item apa-apa guys. Oracle aja paling sih. Lumayan ya, tambah tebel lagi kita. Dikasih Oracle biar tambah tebel lagi guys. Sylvana, boleh, bintang 2 dulu. Hilda diambil-ambilin ya. Minotaur. Kemahalan sih Minotaur guys. Kayaknya kita begini dulu. Kita pasang Oracle di tengah aja ya. Biar Hilda sama Sylvana depan aja guys. Buat TB-TB ya. Lihat. Sinlon gue ya. Jangan remehkan perkangkungan plus Haki bos. Lihat darah kita. Tebel banget. Lihat tuh guys.
Pokoknya Mia kita harus bener-bener aman dan gacor sih. Kalau kalian main Kara Guardian ya. Kalau misalkan WM, it's okay lah. Soalnya WM tuh yang lainnya pun kuat guys. Ini mah kalau Guardian cuma TB-TB doang. Mia kita jadi harus lebih gacor ya. Kita cari-cari. Di 7 gak apa-apa ya. Kita gak perlu ke 8 cepet-cepet. Oke, ada si Leomord. Lumayan banget bisa aktif WM. Setidaknya kalau ada WM kan kita bisa lebih tebel guys. Satu lagi Grok kita bintang 3, Hilda kita 2 lagi. Tapi masih banyak banget ya Beleri kita. Cumin dulu dari early ya. Lawan ini sih kita udah pasti menang gak sih? Jangan bilang kita udah cumi-cumi malah kalah. Malu banget guys. Belum main sakit sih dia. Tapi it's okay, lihat darah kita. Kasih cumi lagi. Pulang sana ya. 25 tuh. Gak ngelawan dia guys. 25 sih bener-bener OP banget kita. Berapi-api belum kalah ya. Grok bintang 3. Nice banget. Tigreal ada Hilda. Boleh deh Hilda satu lagi ya. Itemnya kita udah bagus. Kalau mau Starfall sih. Atau sebenarnya dua item random juga oke sih guys. Kan lumayan banget tuh. Kayak ada Husklaw. Husklaw boleh sih guys. Nambah lifesteal juga ya. Husklaw. Golden Staff juga nggak ada yang bisa pakai guys. Sama Feline Blade. Oke juga Feline Blade. Mia kita nggak usah pakai si Albert. Jadi biar Grok aja nice. Bintang 3. Berarti kita perlu si ini aja sih dulu. Beleric lagi ya. Beleric kita masih 3 lagi. Lihat. Makin tebal. Ngasih kita cumi dia guys. Boleh ya. Kasih kita cumi dong dia. Tenang aja Mia, gue lihat tuh. Kita kasih cumi sesungguhnya nih. Oke siap bang. Kita mau main stiker kah? Lihat guys, Mia kita tidak terganggu ya. Kasih cumi nih. Real cumi tuh begitu ya. Pulang sana ya. 28 tuh ya. Mamam kamu 28 nih. Cumi sampai pulang ke rumah. Dia pun kalah guys. Ini mah kita tinggal bintang 3 dan Beleric. Misi selesai sih. Nice. Kalau bisa bintang 3 sih Tigreal juga. Oke kita gas ya. Alin deh. Wah gak ada guys. Alin dikit. Gak ada apa-apa ya. Kemungkinan sih 2 match lagi sih nih. Soalnya 3-3 ya. Kita paling bisa 28 tadi paling tinggi guys. Udah gila banget sih itu. Ini pegang Starfall ya. Tenang aja. Udah bintang 3 semua. Lihat darah kita setebal apa. Perhatikan dulu darah kita. Guardian plus Aki 3 bos. Kasih bumbu-bumbu. Bunga Saki nice. Makin tebal lagi. Shield kita bener-bener tebal guys. Mau ngapain? Cumiin dulu. Penting banget ya. Kita berarti tadi ngambil Warrior Blessing. Kalau nggak ada ini kita bisa-bisa kena stun terus guys. Cumiin lagi. Kalau main enjoy gini kan enak guys. Berapa tuh? 27. Beneran kan? Sekali lagi pertarungan terakhir. Tapi kayaknya nggak bisa bintang 3 sih Tigreal kita. Tigreal yuk. Kasih gue Tigreal dong. Dua lagi. Tapi kayaknya nggak bisa sih guys. Ada Kufra sih. Kalau mau Inferno aja it's okay guys. Kita nggak perlu gold lagi juga ya. Udah pertarungan terakhir nggak perlu gold lagi guys. Mari kita bantai-bantai menggunakan Saki 3 sesungguhnya ya. Tebal banget combo beton. Mia kita aman. Udah guys. Ini mah kita udah PD win banget. Udah tembak di tengah it's okay. Kita Maya mau ditembak kasih cumi dulu nggak sih. Mia kita lihat. Gacor banget. Enak banget. Di pojokan nembak-nembak. Darah lihat tebal banget tuh. Gila darah kita tebal banget. Ini darah tertebal gak guys? Ada yang lebih tebal gak nih? Lihat tuh darah Grok kita. Penggaris. Cumi-cumi dulu ini Maya. Udah pasti menang gak sih? Lihat tuh. Cumin dulu. Menang gak sih guys? Gara-gara ditembak sama Wanwan tuh langsung ini kita ya. Bener-bener kerasa guys. Pada meninggoy semua ya. Tapi it's okay, kita masih menang. Karena kita bener-bener kekuatan jauh ya sama dia ya. Combo push rank kemungkinan bisa sih guys. Main combo simple. Saki 3.
kangkung plus guardian ya. Kalian bisa combo-combo sama yang lain juga. Kalian coba-coba lah guys. Soalnya sekarang tuh main komentar-komentar yang biasa tuh kayak rame banget ya, bosen banget guys. Oke, paling itu aja sih guys di video kali ini. Thank you banget yang nonton, udah like, udah subscribe guys. See you di next video guys. Bye-bye guys.